sekolah. Kenapa? Tapi saya lebih mengedepankan pengobatan dulu cepat. Bagi ngobrol, Pak. Oh, main sama nenek ya. Itu bantu-bantu neneknya ya. Dari ya, kalau kita di rumah atau sama-sama rumah dia kan, dia pulang banget. Bantu mana yang gitu? Yang belum kita lapor lagi. Siap kan? Kita lapor. Saya bicara langsung balik lagi. Siap kan? Iya. Kesiapan kita ada juga. Buat keluar aja lah. Di. Iya, jangan di tas. Saya kewajiban. Ya namanya meranti ini kalau ada kapal ya. Wawancara. Wawancara. Koordinasi kita dengan kepolisian. Sebenarnya saya mau jalanin yang terbaik saja. Selama semua anak saya itu maksimal mungkin kita bantukan usahakan keluaran dari yang di dalam. Dua, saya mau istilahnya kembalinya hasilnya sehat. Itu aja saya mau. Putranya ini dia kan sebenarnya diamankan di polsek. Ya, karena dibawa oleh masyarakat terindikasi melakukan upaya pencurian di situ, pencurian warung-warung gitu kan. Kemudian masyarakat ini ketemu Babin arahkan ke desa dibawa ke polsek. Nah, dibawa di polsek karena dilihat anak umur di bawah umur tidak ditahan, tidak dilakukan untuk pemeriksaan. Ditunggu keluarganya, untuk bapaknya itu datang komunikasikan kan. Tapi dua hari, hari Minggu kejadiannya tidak datang. Anak ini dibawa sama anggota polisi yang melakukan penembakan ini. Dibawa-bawa karena sudah dianggap anak-anak kan, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Pada saat subuh itu anggota ini keluar, HP-nya dicas. Masih berada, ya? Iya. Anak ini di dalam, anak ini hilang bersama HP, kaburnya kan. Nah, diupayakan pencarian, ditemukan. Di siapa ketemunya? Di Sialan Pasung, mana? Iya, Sialan Pasung. Ketemu Sialan Pasung, di ini ada kelihatan HP di kantongnya dia. Cuma mau diambil, dia nggak mau. Nggak mau, tarik-tarikan, digigit tangannya. Di tangannya, pada saat di tangannya ini kan temannya usaha untuk melepaskan. Sebenarnya awalnya itu kalau saya lihat ditakut-takuti kelepas tembakan soft gunnya itu. Kelepas pas kena di sebelah kanan. Iya,